Hai guys, balik lagi ke channel YouTube AR Review. Hari ini kita masih membahas seputar handphone atau smartphone ya guys ya. Sebelum ke videonya, kita akan lihat-lihat dulu ke bawah apa yang akan kita baca. Oke, guys ya. Di sini tuh lengkap, guys. Ada spesifikasi basic info dan networknya, terus ada spesifikasi grafik, harga HP yang akan kalian cari, terus kekurangan dan kelebihan HP yang akan kalian cari. Terus di sini juga ada deskripsi HP-nya, guys. Itu yang penting. Terus ini ada toko-toko yang kalian bisa beli di sini. Terus apalagi nih, spesifikasi pentingnya, penjualan online termurah dan offline termurahnya. Dari sini tuh lengkap guys spesifikasinya. Sebelum ke videonya guys, untuk kalian saya merekomendasikan buat kalian yang suka lihat upgrade handphone, mau lihat kapasitas baterai kalian, mau lihat RAM HP kalian. Kalau kalian nggak tahu nih, mau lihat harga HP kalian naik atau rendah gitu. Misalnya nih, dulu kalian belinya mahal, sekarang turun gitu. Kalian langsung aja bisa ke prisbox.co.id guys. Oke guys, gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Cepat. Harga Meizu M6 16GB terbaru Juli 2022 dan spesifikasinya. Ini dia guys. Ini depannya tadi, terus ini belakangnya. Ini atas. Oh, bawahnya nih. Untuk harga online termurahnya yaitu Rp860 guys, dan offline termurahnya itu belum ada. Terus spesifikasi pentingnya, RAM 2, resolusi kamera 13 MP, ukuran layar 5,2 inci, kapasitas baterai 3070 mAh. Terus untuk langsung aja guys, kita lihat deskripsi Meizu M6 16GB. Smartphone Meizu M6 menemani hari-hari dengan perangkat handset berkelas, namun tak membuat budget membengkak. Teknologi IPS LCD kapasitif touchscreen pada layar. Smartphone Meizu M6 adalah sebuah perangkat pintar yang memiliki tampilan prima serta bandrol yang bersahabat untuk siapa saja. Smartphone Meizu M6 hadir menjadi salah satu perangkat unggulan yang tak hanya menjadi solusi berkomunikasi, namun juga menjadi perangkat yang cocok untuk memuaskan gaya hidup. Secara fisik, model smartphone Meizu M6 cukup simpel, namun di balik tampilannya yang terbilang minimalis, tersimpan ketangguhan, yaitu layar smartphone Meizu M6 memiliki diagonal sebesar 5,2 inci dengan resolusi 720x1280 pixel dengan tingkat kerapatan 282 ppi. Bagian layar yang sangat lebar, hampir tidak memiliki frame, ini membuat tampilannya sangat elegan. Kesan futuristik ikut pula dihadirkan pada desain smartphone Meizu M6 yang apik. Selain tampilan layar yang cukup berkelas, smartphone Meizu M6
M6 ini juga semakin dinamis dengan bobot yang ringan sekitar 143 gram dengan dimensi 148,2 x 72,8 x 8,3 mm. Dan tersedia dalam 4 pilihan warna seperti perak, emas, hitam, dan biru. Bandrol yang terjangkau. Smartphone Meizu M6 cukup diminati di semua kalangan karena memiliki harga smartphone Meizu M6 yang cukup murah dan sangat bersahabat. Untuk Anda dengan budget 2 jutaan, harga smartphone Meizu M6 yang murah sangat sesuai dengan budget terbatas. Namun meskipun harga smartphone Meizu M6 tergolong sangat murah, Anda tetap akan dipuaskan dengan kinerja dan tampilan ponsel yang satu ini. Jika tadi telah membahas mengenai tampilan fisik yang dimiliki HP pintar ini, pada bagian dalam, perangkat ini dibekali dengan hardware yang tangguh. Antara lain adalah CPU. Pada bagian CPU yang melekat di chipset MediaTek Helio P10 berjenis octa-core dengan kecepatan hingga 2 GHz. Dan tak hanya CPU-nya saja yang handal, pada fungsi grafisnya, UN digerakkan sebuah prosesor grafis profesional yakni GPU Mali T860MP2. Bersinergi dengan RAM berkapasitas 2GB. Dengan harga smartphone Meizu M6 yang relatif murah, tak hanya memiliki CPU dan GPU yang tangguh, namun juga memiliki kapasitas memori berkapasitas besar baik pada sisi RAM maupun ROM. Untuk kapasitas RAM, perangkat ini dibekali dengan kapasitas 2GB yang cukup baik dan dapat diandalkan untuk melakukan berbagai perintah. Dengan RAM yang besar juga, Anda memiliki kebebasan menggunakan berbagai aplikasi yang tentunya tak akan terlepas dari kapasitas RAM-nya. Selain itu, penyimpanan internasional tersedia ROM 16GB di dalamnya dan bisa ditingkatkan lagi dengan memori eksternal hingga 256GB dengan harga smartphone Meizu M6 yang murah. Fitur kamera yang ditawarkan sebesar 13MP dan 8MP. Secara keseluruhan, kualitas dan harga smartphone Meizu M6 yang murah sangatlah menjanjikan dan ramah budget. Nih guys, kelebihannya bermaterial metal, adanya lampu LED notifikasi, tampilan layar cerah dan tajam, performa yang andal, sistem keamanan sangat baik. Terus kekurangannya, kamera depan tidak dilengkapi LED flash, baterai tidak dapat dilepas, mudah panas. Oke guys, jadi sampai segitu dulu videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye guys.